Sunan Dr. Mahdian ini berdiri tahun 2006. Pada waktu itu yang melatar belakangi adalah layanan sunat yang ada pada tahun 2000 awal sampai 2006 itu masih belum memadai. Dalam arti layanan dan teknologi yang digunakan pada umumnya itu masih bersifat konvensional. Karena itu saya merasa terpanggil untuk membuat satu layanan sunat yang baik supaya layanan sunat ini tidak menjadi sesuatu yang momok, menakutkan buat anak, buat stres orang tua gitu ya. Maka pada waktu itu saya membuat inisiatif dengan mendirikan klinik layanan khusus sunat. Saat ini inovasi terbaru yang ada di rumah sunat Dr. Mahdian adalah ya alat laser. Alat kita laser namanya Dr. M Optical Laser. Jadi ini adalah teknologi laser beneran, seperti tadi saya cerita bahwa laser itu bisa digunakan untuk berbagai spesialistik, khususnya bedah, maka di sunat pun saat ini sudah bisa digunakan. Jadi sejak tahun 2006, kami Rumah Sunat Dr. Mahdian telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Sudah lebih dari jutaan masyarakat yang sunat dengan Rumah Sunat Dr. Mahdian, baik itu anak-anak para artis, tokoh masyarakat, maupun semua elemen masyarakat yang sunat di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan metode sunat terbaik di Indonesia. Makanya kami hadirkan Dr. M Optical Laser. Itu lasernya sangat bagus ya. Daripada kita lihat untuk penggunaan pasien pun ya, pasien nyaman ya. Kita sebagai operator pun menggunakannya juga enak gitu. Lasernya keluar dengan baik, sempurna gitu. Layaknya memang benar-benar laser. Dan ini yang dibilangkan laser yang sesungguhnya. Jadi nyaman dan juga tepat untuk digunakan. Terus masa untuk pemulihannya juga cukup cepat ya. Untuk ininya apa penyembuhannya juga bagus. Jadi saya ajak anak saya untuk sunat di klinik Dr. Mahdian. Dan hasilnya memang sangat-sangat memuaskan. Cepat sekali, nggak sampai 3 menit, darahannya nggak ada, dan cepat banget pulihnya, sangat cepat. Dan anak saya bisa langsung beraktivitas. Dan saya rasa ini memang Dr. M Optical Laser ini memang teknologi terbaik sunat saat ini ya. Dan saya puas bahwa anak saya sunat di klinik Dr. Mahdian.